A day in my life sebagai petugas pendataan UP3D Bappenda di DKI Jakarta. Ini aku sudah sampai kantor. Kali ini aku mau ajak sobat pajak untuk ikuti aktivitasku selama di kantor sebagai petugas pendataan UP3D. Naik lift dulu ya, dan jangan lupa untuk absen. Alhamdulillah hari ini sampai kantor jam 7. Jadi bisa pemanasan dikit dan bikin kopi deh. Coffee for life. Sapa dulu teman kantor, terus bikin to-do list kerjaan hari ini deh. Wah, ternyata hari ini ada peninjauan lapangan. Kita cari dulu dokumen yang mau kita tinjau untuk lapangan ya. Oke, hari ini aku melakukan pendataan objek pajak PBB di Pasar Biak bareng Mas Adli nih. Yuk langsung kita cus. Seragam sudah rapi, dokumen tinjauan sudah ada, alat pendataan juga jangan lupa. Ini dia, Pasar Biak. Sungkem dulu sama yang punya lapak sambil ngobrolin maksud dan tujuannya. Yuk kita mulai mendata. By the way, sobat pajak udah tahu belum ini alat apa? Jadi, ini alat yang biasa kita pakai untuk mengukur jarak lokasi. Pakainya mudah kok, tinggal di senter sesuai jarak yang diinginkan, lalu keluar deh hasilnya. Kayaknya ada objek pajak reklame yang belum terdaftar juga tuh. Foto dulu deh, buat mastiin di kantor. Sekarang kita balik lagi ke kantor. Nah, dan sekarang saatnya kita input data lapangan tadi deh. Kalau udah terus tinggal santai. Oh, tentu tidak. Masih banyak objek pajak yang harus didata lainnya. Data tersebut pun gak terbatas dari lapangan ya sobat, tapi melalui platform online lainnya. Ya begitu deh kurang lebihnya tugas pendataan di Bappenda. Mendata objek pajak seperti PBB, reklame, restoran, hiburan, dan objek pajak daerah lainnya. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Dah.